Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengganti kulit jok agar terlihat lebih mewah ya. Simak terus videonya. Pertama yang dilakukan adalah melepas jok dari sepeda motor dan selanjutnya melepas semua staples yang ada pada plastik jok ya ini. Usahakan semua staples terlepas, jangan ada yang tertinggal patah ya. Dan perhatikan baik-baik saat pelepasan, jangan sampai terjadi kerusakan pada plastik untuk jok itu sendiri. Setelah semua staples terlepas, lanjutnya kita melepas kulit jok atau sarung jok yang lama. Ya, di saat kulit jok sudah terlepas, dapat kita lihat tadi spon jok ya, agak berwarna hitam-hitam karena riwayat yang dulu jok pernah kulitnya pernah sobek. Jadi mungkin ada air yang masuk mengakibatkan noda pada spon. Dan ini saya coba bersihkan sisa-sisa staples yang masih ada pada plastik jok ya, supaya memang bersih dari sisa-sisa staples. Karena di sini ada sebagian staples yang berkarat, jadi takutnya menusuk-nusuk atau bagaimana. Inilah penampakan spon tadi. Karena ini saya mengganti sendiri dan minim peralatan, saya menggosok spon jok tadi menggunakan kertas amplas dengan ukuran 150 ini. Setelah dirasa cukup saat menggosok spon tadi, inilah penampakan kulit jok yang baru yang akan membuat tampilan lebih mewah teman-teman. Jika Anda mencari atau akan membelinya di toko online, di pencarian tulis saja kulit jok MBTX. Ini menurut saya rekomendasi sekali. Bahannya bagus menurut saya ini. Dan untuk tampilan di motor saat sudah terpasang, ini memang seperti lebih elegan dan mahal. Jadi kesannya lebih mewah gitu ya. Di sini saya mulai memasang pada ujung depan. Setelah ujung depan terpasang dengan baik, di
dilanjutkan dulu di ujung belakang dulu ya, supaya kulit jok dapat tertarik dengan baik. Untuk senternya kita sesuaikan dulu. Setelah ujung depan dan belakang sudah terpasang dan permanen oleh staples, maka kita tarik bagian samping kanan dan kiri, dilanjutkan dengan memberi staples pada jok tadi. Setelah tertarik dengan baik, dirasa cukup, kita staples jok tersebut dengan rapi. Inilah penampakan hampir setengah kanan dan kiri jok sudah terpasang staples. Sudah hampir seluruh staples terpasang mengelilingi jok ya teman-teman. Untuk ini sendiri saya pasang pada jok Vario 150 yang lama atau 150 old, dan inilah kulit jok yang sudah terpasang. Jika Anda tertarik, Anda bisa menggantinya sendiri atau pergi ke tukang jok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.